subscribe lagi bawain lagunya Dani. Nah. Ya. Baik sendiri maupun bersama Dewa untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi saya kira itu bukan dalam rangka penerapan satu hukum positif yang ada ya. Ini hanya urusan pribadi saja. Ya. Kalau hukum positif kita sampai hari ini tidak ada larang-larang itu. Tidak bisa larang-larang. Bisa kalau katanya menteri tadi bisa. Berdasarkan pasal 9 bisa. Iya, pasal 9 itu. Tadi kan kita menyaksikan semua. Pasal 9 itu lebih suprim khususnya pengkhususannya adalah pasal 23 ayat 5. Ya, tadi kan ada rekamannya, nanti kan ada rekamannya. Bukan gitu kalimatnya. Bukan gitu kalimatnya. Menteri tadi sepakat loh. Makanya panggilnya dari saksi-saksi yang lain. Yang pasti kalau enggak izin ya. Yang enggak usah jauh-jauh ngomong ke Mas Dani. Aku aja kalau dibawain laguku sama yang lain pasti mikirnya kok enggak ada izinnya gitu. Karena ya yang namanya lagu kan investasi ya, investasi jangka panjang, jadi harus diobrolin buat si pencipta lagunya. Kayak misalnya aku pas manggung itu pasti bawain lagu Separuh Nafas, karena aku udah izin sama Mas Dani, dan lagu Separuh Nafas itu ada di album keduaku gitu. Nah kayak gitu-gitu sih, jadi pasti izin. Ya wajar lah yang punya lagu minta apa namanya, minta untuk di izin lah setidaknya lo gitu. Karena ya balik lagi itu kan investasi masa depannya si pencipta. Itu hak intelektualnya dia. Karena lagu itu harganya mahal. Bisa jadi murah banget. Ya intelektual kan gak ada rumusannya. Ya mungkin Mas Dani mikir sampai segitunya ya. Tapi aku sih yang ambil positifnya. Dari sini kan Indonesia semakin berkembang terus musiknya. Orang-orang tahu tahu etika bermusik itu gimana jadinya. Kayaknya aku masih masanya untuk bikin lagu deh. Bukan ke hal perihal menikmati karya gitu, belum saatnya aku menikmati karya gitu. Jadi aku lagi ngejar katalogku. Jadi kalau perihal Mas Onco dan Mas Dani itu enggak, aku enggak ikutan, itu urusan mas-masku aja. Kita memang punya konsep dari aku pribadi ya, sebagai pencipta lagunya, lagu itu akan dirilis semua, beda dengan album-album sebelumnya. Oh, oke. Okay. Ya, dari yang nyaman dan itu sampai terakhir itu terbaik ya. Okay. Dirilis semua. Dan pada akhirnya Bang Ikai pada saat itu bilang kayaknya bakal jadi album ketiga solid ya. Jadi kayak dari fisiknya solid gitu. Akan dicetak. Aku buka coffee shop. Iya. Yeah. Jadi coffee shop itu menjadi wadah buat aku mendengarkan cerita teman-teman dev. Jadi banyak teman-temanku bahkan yang main ke situ. Jadi kayak aku nampung ceritanya mereka. Inspirasinya tuh belakangan ini dari situ, kayak terbaik tuh dari situ. Jadi mereka cerita kisah mereka. Terus ada padahal sedikit doang tuh mereka curhat gitu. Jadi bahan buat aku pas sampai di rumah langsung ke studio, kayaknya bagus nih digabung sama kisah gue gitu. Kalau album ketiga sih sebenarnya pengen, karena kan sekarang tuh bukan zamannya album lagi sebenarnya. Iya benar. Jadi supaya gak asing, supaya lebih apa ya, lebih gampang diingat gitu. Jadi yang paling ringan, yang paling sederhana kita pilih judul albumnya. Oke, jadi simpel ya, aja gitu ya. Ya gampang diingat aja. Kayak ada sangkut pautnya dengan album-album sebelumnya tuh lebih sederhana kayaknya dibanding harus dibikin lagi. Jadi lah takutnya yang kita takutin adalah pada saat kita bikin dengan nama yang baru, orang gak akan kalau Firza pernah rilis album sebelumnya. Oh, gitu sih. Karena kan mungkin ya, ya lanjutan ini kayak kita juga kemarin coba bikin kayaknya Dev ini sudah berevolusi gitu. Yeah. Ya dari yang sebelumnya yang bukan Dev, yang mungkin tadinya dia masih SMP gitu ya, sekarang udah kelar SMP gitu, udah kelar kuliah mungkin. Jadi supaya lebih gampang aja diterima gitu. Yang pasti kalau untuk aku sebagai solois, pengennya karyanya terus ada gitu, absen terus, ada terus setiap tahun, bahkan album ya, aku tidak akan meninggalkan yang namanya album. Pasti akan ada album selanjutnya. Terus target kedepannya mudah-mudahan apa namanya, lagu-lagunya bisa dikenang terus. Pengen bikin lagu yang benar-benar umurnya nggak cuman setahun dua tahun doang. Jadi ya pengennya lagu ini, lagu-lagu kayak Terbaik itu bisa didengar sampai bertahun-tahun, bahkan lintas generasi. Itu targetnya. Harapanku mudah-mudahan lagu-lagu yang kuciptakan itu yang ada di album ketiga khususnya itu bisa berlintas generasi gitu, bisa sampai ke generasi selanjutnya gitu. Jadi selalu selalu fresh gitu, untuk didengar. Jadi
karena memilih lagu ini kita lama-lama bertahun-tahun. Jadi ya mudah-mudahan pencinta musik Indonesia senang karena masih ada lagu-lagu yang kayak gini gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.